Marilah kita mempersiapkan diri kita dan sama-sama kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami hendak merenungkan jalan salib-Mu yang kudus. Engkau telah melaksanakannya sebab kedatangan-Mu kepada Bapa surgawi dan karena cinta-Mu kepada kami. Semoga jalan salib-Mu yang kudus ini yang sekarang hendak kami ikuti menjadi bagi kami suatu pengajaran untuk berkorban dan mengkuduskan diri, suatu jalan bagi kerjasama yang lebih berdaya guna di dalam karya penebusan-Mu. Bunda Yesus duka cita pada kaki salib kudus meratapi anaknya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah sujud kepada-Mu ya Kristus serta memuji Engkau. Telah menebus dunia. Tuhan Yesus memberikan kita teladan dalam menebus semua manusia melalui penderitaan dan kematian-Nya demi memperolehi kemuliaan kebangkitan-Nya. Yesus tidak bersalah, namun Dia dihukum mati. Dia tahu itu adalah kehendak Tuhan, dan dengan demikian Dia menerima dengan rela. Tuhan Yesus, karena menyelamatkan aku, Engkau menerima hukuman tidak adil. Aku seringkali merasa kesangsian, sangat gopoh dan dalam pikiranku. Oleh yang demikian, melalui luka dan orang lain, aku mohon maaf atas dosa-dosaku. Dan aku sekarang berazam untuk mengikuti teladan-Mu. Jangan biarkan aku menghakimi orang lain dengan tidak adil lagi. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Hati amat mengadu, hancur lulu rasa batin. Tertikami rupanya. Perhentian kedua, Yesus memikul salib-Nya. Kami menyembah sujud kepada-Mu ya Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menembus dunia. Soldadu-soldadu, setelah menyiksa Yesus, memahkotai Dia dengan duri, menanggalkan jubah ungu daripada-Nya, dan mengenakan pula jubah kepada-Nya, dan kemudian membawa Dia keluar untuk disalibkan. Tuhan Yesus, Engkau menanggung penderitaan-Mu dan memikul salib karena aku, dan namun aku sering mengeluh dan putus asa dalam penderitaan-Ku. Engkau berkata, setiap orang yang mahu mengikuti aku harus memikul salib-Nya dan mengikuti aku. Berikanlah rahmat kesabaran untuk menerima kesusahan harian. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Oh alangkah susah payah mengenai bonda suci.
Hana kalanya tunggal. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Apabila Yesus keluar dari ruang pengadilan dengan memikul salib yang berat, Dia terlalu dibebani dengan penderitaan dan seksaan oleh para pengawal, sehingga Dia jatuh buat pertama kalinya. Tuhan Yesus, Engkau dengan rela menanggung luka-luka dan penderitaan-Mu untuk menyelamatkan aku. Aku benar-benar merasa sedih apabila memikirkannya. Aku berjanji untuk mengubah hidupku dan tidak akan jatuh dalam dosa lagi. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Wahai menangis dan mengadu, bonda itu yang memandang, seksa hebat anaknya. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bondanya. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menembus dunia. Bonda Maria berdiri di tepi jalan, menanti anaknya untuk melintasi di situ. Semasa Yesus semakin dekat, mereka bersekemuka. Bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu dan anak pada ketika itu, yang merupakan satu pertemuan yang menyakiti seperti pedang menyusuki hati mereka. Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan aku, Engkau menjadikan bondamu yang tak bercela menderita juga. Engkau mahu supaya dia lebih seperti Engkau di dalam penderitaan dengan menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Orang mana tak menangis kalau ingat bonda Yesus dalam duka sebesar. Perhentian kelima, Simon dari Sirena dipaksa memikul salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Soldadu-soldadu yang melihat Yesus begitu lemah dan tidak dapat memikul salib tersebut ke tempat penyaliban, memaksa Simon dari Sirena untuk memikul salib Yesus. Tuhan Yesus, betapa baiknya sekiranya aku yang berada di tempat Simon membantu Engkau untuk memikul salib. Tetapi Engkau berkata, barang siapa membantu jiran-jirannya, dia membantu aku. Barang siapa menaruh belas kasihan terhadap orang lain, dia menaruh belas kasihan kepadaku. Barang siapa mengasihi orang lain, dia mengasihi aku. Dari sekarang, aku berazam untuk mengasihi semua orang,
dengan sepenuh hatiku. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Untuk lihat putus nyawa mati anak yang dikasih, tadi hibur bapanya. Perhentian keenam, Veronica mengesat muka Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji engkau. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menembus dunia. Seorang perempuan yang bernama Veronica, melihat Yesus begitu berpeluh dan berdarah, merasai penuh belas kasihan dan cinta kasih, lalu mengesat muka Yesus dengan sehelai kain. Sebagai balasan, ia mendapat muka Tuhan Yesus tergambar di kainnya. Tuhan Yesus, kemurahan hati Veronica sungguh menyenangkan engkau, sehingga memberikan dia muka sucimu yang tergambar di kainnya. Aku sekarang berazam untuk menyenangkan hatimu dengan sentiasa menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Hai bundaku, pohon kasih, berikan aku rasa duka, turut rata tangismu. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji engkau. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menembus dunia. Karena sangat keletihan, salib semakin bertambah berat, dan dia tidak bertenaga lagi. Maka jatuh tersungkurlah Yesus ke tanah untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan aku, engkau membenarkan dirimu jatuh oleh bebanan salib. Dari sekarang, aku akan berusaha untuk mencontohimu dengan memikul salibku sendiri dalam segala kesusahan dan kesedihan. Aku mau mengikutimu karena engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Tolong hatiku menyala oleh kasih akan Kristus, sampai aku berkenan. Perhentian kelapan, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji engkau. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menembus dunia. Semasa Yesus melintasi kota, ramai wanita-wanita suci bersimpati melihat dia. Mereka menangis dan menepuk dada mereka. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis dan meratapilah aku, melainkan tangiskanlah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tuhan Yesus, aku menyesal di atas dosa-dosaku.
karena aku yang menyebabkan penderitaan dan kematian. Bantulah aku dan semua orang yang aku sayangi untuk menuruti perintah-Mu, ya, supaya tidak menyakiti hati-Mu lagi. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Doa suci tolong lukis luka Yesus yang berdarah. Makan dalam hatiku. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepada-Mu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Apabila Yesus sudah menghampiri tempat penyaliban, Dia benar-benar tidak terdaya lagi. Luka-lukanya menyakiti seluruh anggota tubuhnya yang menyebabkan dia sukar untuk meneruskan perjalanan. Oleh itu, Juru Selamat kita jatuh ketiga kalinya. Tuhan Yesus, karena dosa-dosaku, Engkau rela menanggung penderitaan dan kesengsaraan, yakni melalui kelemahan dan kejatuhan. Demi menghargai cinta kasih-Mu, aku sekarang berazam untuk melakukan banyak pertobatan, pengorbanan, dan mengamalkan kebajikan. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Berikan aku sebahagia dari seksa suci Yesus. Sukaku menurutnya. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepada-Mu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Setiba di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk penyaliban. Soldadu-soldadu membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi untuk menentukan bahagian masing-masing. Mereka kemudian memakukan kedua-dua belah tangan dan kakinya. Tuhan Yesus, aku menyadari betapa besarnya penderitaan dan kehinaan-Mu apabila soldadu-soldadu menangkalkan pakaian-Mu. Bantulah aku memahami segala keangkuhan yang ada pada diriku, supaya tidak inginkan kepunyaan orang lain yang membawa kehancuran hidupku. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Ingin aku rapat pada kaki salib Yesus, tanggung sabar susahku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di salib. Kami menyembah sujud kepada-Mu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Soldadu-soldadu memakukan paku yang besar, menembusi tangan dan kaki Yesus ke kayu salib. Kemudian mereka berdiri
dengan acuh tak acuh, sementara mereka yang lain memperolok-olokkan Yesus yang menderita dan berkelumuran darah di salib. Tuhan Yesus, Engkau menderita sedemikian kejamnya, sementara paku-paku yang menggeringkan menembusi dagingmu. Aku berduka cita dan menyesal di atas dosa-dosaku. Aku berazam untuk tidak berbuat dosa lagi. Aku mau mengasihimu lalu dan melakukan apa yang baik untukmu. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Bunda kawan yang tersuci, pilih aku yang mengasihi. Suka turut ratapmu. Perhentian ke-12, Yesus mati di salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Semua kita berlutut. Tuhan Yesus, dengan kematianmu, Engkau telah menyempurnakan penebusan dunia dengan memberikan pengharapan kepada manusia masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang untuk masuk ke syurga. Engkau telah mengalahkan kejahatan dan Engkau akan bertakhta selama-lamanya. Aku bersyukur kepadamu dan aku menyembah Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Tolong aku tanggung susah dan kematian yang indah yang ditahan Yesusku. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Murid-murid Yesus, setelah mendapat kebenaran dari Pilatus, menurunkan jenazah Yesus dari salib, membalut dengan kain kapan, dan membubuh rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila mengkebumikan mayat. Tuhan Yesus, Engkau pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada mengorbankan nyawa untuk seorang sahabat. Engkau telah mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan aku. Sekiranya aku tidak mengasihi Engkau, aku adalah orang yang paling tidak mengenang budi. Oh Yesus, aku mau mengasihi Engkau selalu dengan lebih bermurah hati terhadap rakan-rakanku. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Hingga aku gagah berani, yuk buka ilup
kita, Yesus. Berani oleh darah-Nya. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepada-Mu, ya Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Datanglah seorang kaya, orang Arimatia, yang bernama Yusuf, yang mengambil jenazah Yesus, membalutnya dengan kain kapan, dan membaringkannya di dalam kubur yang baru. Sesudah digulingkan, sebuah batu besar untuk menutup pintu kubur, maka berangkatlah dia. Yesusku yang dimakamkan, Engkau telah menyalahkan kematian pada hari ketiga. Engkau bangkit dari antara orang-orang mati. Ini membuktikan bahwa Kau memiliki kuasa penuh di syurga dan di bumi. Aku akan tetap mempercayai dengan imanku pengajaran-Mu hingga ke akhir hayat. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Sambil badan sudah hancur, buah jiwaku beroleh. Firdaurga-Mu mulia. Saya mengajak kita semua berdiri untuk doa penutup. Ya Allah, dengan darah Putra Tunggal-Mu, Engkau telah mengkuduskan salib sebagai lambang kemenangan. Sudilah kiranya memberikan supaya semua orang yang memuji dan meluhurkan salib-Mu itu boleh merasai rahmat serta perlindungan-Mu di mana-mana sahaja hari ini dan sepanjang masa. Sebab Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertakhta Allah sepanjang segala masa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk berdoa bagi khusus permohonan Santi Papa kita, satu kali Bapa kami, satu kali Salam Maria, dan satu kali kemuliaan. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan padalah Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersertamu. Dan bersertamu juga. Dan berkat kuasa Tuhan menyertai kita semua, dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin.